Under it this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya guys. Sore ini saya ada di taman ya. Taman yang sungguh sejuk sekali, ada anginnya semilir gitu. Dan seperti biasa bersama teman saya alias Papi ya. Iya, jadi hari ini saya mau unboxing ya teman ya. Unboxing sebuah mainan yang sangat unik sekali, yang lagi viral ya. Dan mainannya itu sangat murah dan pastinya juga sangat menyenangkan lah. Daripada beli mainan yang mahal-mahal tapi nggak bisa awet. Jadi buat anak-anak yang ibu-ibu yang dimanapun lucu gitu ya, sangat lucu banget, bisa niru kita ngomong gitu guys. Jadi seperti apa sih permainannya, mau tahu kan teman-teman ya, ikuti terus oke okay? Let's go, check it out. Nah seperti ini ya teman-temannya, lihat dulu boxnya, kita lihat dulu boxnya ya, cantik teman-teman, nggak terlalu apa, dancing cactus ya. Jadi dancing cactus ya. Oke guys, saya buka boxnya ya. Jadi seperti ini ya hasilnya. Seperti ini lihat ya guys ya, sangat lucu banget, seperti daun kaktus ya, punya tangan kanan dan kiri dan juga mata. Ini di sini ada tombol on off-nya ya guys ya, di bawah ada tombol on off, harganya sangat murah sekali ya. Sangat terjangkau ya mainnya. Sangat murah sekali. Hanya $100 ya. $100 itu kalau Indonesia dirupiahkan berapa ya? Ya sekitar 100 ya, 100 rupiah. Setelah kita ada 200. Iya, ya, tapi enggak juga sih lihat terusnya kalau ya, lihat terusnya yang bisa 200 ya. 200 ya. Mungkin cak tuh lah ya kalau sama 100, di Indonesia 100, ya 150-an gitu lah. Iya, jadi mungkin di Indonesia harga Indonesia sekitar 130 kali ya. Iya, mungkin sekitar. Sangat murah banget loh guys. Jadi ini caranya nyalakan ya. Di sini ada tombol, ada dua yang bisa nyanyi sama bisa bicara ya. Yang bisa nyanyi yang sebelah sini ya guys ya. Dia nyanyi yang ini. Oh sorry guys, kesalahan teknis. Belum di on, belum di on ya guys ya. Jadi ini ya. Jadi ini ya guys ya, kalau kita bicara itu dia pasti ikut apa yang kita bicarakan. Lihat guys, sangat unik sekali kan. Ini buat ibu-ibu ya, bapak-bapak dimanapun kalau ingin memberikan mainan untuk anaknya. Ini khusus mainan anak-anak ya, dibanding yang sayang anak ya. Lucu gitu, daripada mainan yang lainnya itu kan membahayakan, kadang-kadang kemakan. Terus kalau diam! Ini dia bisa menirukan daripada apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan. Nah, dia langsung bisa merekam daya suara kita gitu ya. Iya, jadi sangat murah sekali ya. Sangat unik gitu, menurut saya unik kalau anak kecil udah kayak gitu, dia pasti kepengen. Diam ah. Orang kalau belum selesai ngomong jangan ikut-ikut ngomong. Itu stop. Oke, Papi ngomong. Jadi sangat murah banget sih sebenarnya, nggak terlalu mahal juga sih dan sangat lucu ya. Jadi buat ibu-ibu dimanapun ya, ini sebenarnya enak, gampang sekali sih untuk mendapatkannya ya. Sebenarnya ini permainan online, yang unik online. Kita tinggal klik tombol telepon, iya, lalu pencet data, pencet pengiriman, pencet pemesanan, beres deh. Iya, sampai ke rumah. Iya, dikirim sampai depan pintu, tok tok tok, hai pengiriman datang. Iya. Dan ini yang paling uniknya apa sih saudara? Yang paling uniknya adalah dia satu, dia bisa menirukan. Iya. Keduanya unik ya, berdaya sadangsa gitu buat buat mainannya anak-anak. Betul sekali. Sangat sangat bagus dan juga sangat praktis lah, nggak membahayakan untuk anak-anak kayak gitu. Iya. Terus kalau untuk anak-anak yang belajar bahasa itu, aku rasa cocok juga karena kita setiap orang tua pasti ingin mempelajari anaknya bisa menggunakan suara dan gerakan. Iya, bisa lucu gitu, ya, unik bisa gitu. Bing, gitu. Saya sayang ibu, merdeka gitu. Bisa, dia bisa menirukan gitu. Dia bisa ngikutin kita.
pastinya. Jadi unik sih rasanya. Ibu-ibu semuanya bisa itu ya belajar online ya untuk anak-anak. Kayak gini lucu banget ya. Ya, beginilah teman-teman ya, hari ini saya unboxing mainan ini ya. Tadi saya pesan online dari teman saya. Dan spesialnya saya hanya ingin mereview seperti ini karena saya merasa tertarik banget ketika teman saya buka mainan ini, kemudian saya ikut-ikut pesan juga, dan setelah saya tahu, setelah dipermainkan sama teman saya, memang sangat lucu banget karena memang dia bisa bicara ngikutin kita dan juga bisa dancing. Kayak gini ya, Gisa. Bagus kan guys? Ya. Coba dibuka, bisa nggak dibuka dulu? Tapi lucu guys, ini di dalam dancing dia. Karena dia dibungkus karet, dibungkus plastik ya. Jadi gerakannya nggak bisa, gerakannya tuh terganggu, dia nggak leluasa nih ya. Saya menurut saya antik juga sih, karena dia bisa merekam suara dan bisa dia merekam suara, misalkan ya kita merekam satu lagu mainan anak-anak, bisa langsung direkamkan ke sini dan untuk belajar anak ngomong kayak gitu loh. Ya, saya rasa kayak gitu ya menurut itu. Jadi ya seperti inilah ya teman-teman ya. Kamu jangan ikut saya ngomong dulu. Diam ya. Diam. Jadi seperti itulah ya guys, video hari ini saya hanya unboxing mainan. Ya, unboxing mainan, tapi ini menurut saya sih bagus ya. Ada saya, kalau ada saya ada ponakan mungkin bisa juga. Tapi saya gede-gede kayak gini. Iya. Ini mainannya orang ya, bukan mainannya kayak gini yang sekarang udah. Ini buat yang sayang anak. Yang ada cucu, betul sekali. Sangat unik, sangat lucu, pokoknya bisa goyang-goyang, bisa ngomong. Ini saya matikan loh guys, kalau enggak dia ikut ngomong terus, ngecerocos terus, dia nggak mau diam. Ya dia maksudnya dia merekam, dia menyedot dan merekam apa yang kita bicarakan gitu. Jadi iya. Oke. Okay. Ya saya ulang lagi ya tentang permainan ini, unboxing ini. Ini sebenarnya memang saya sih cocok sekali untuk buat anak-anak kecil ya, memang ya cocoknya buat anak-anak kecil yang sedang meresap memasukkan memori-memori kata-kata atau berbahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lainnya itu ya di dalam pembicaraan sehari-hari, dan bisa direkam melalui permainan ini. Betul sekali. Punya ponakan, punya adik, punya anak kecil ya. Cocok ya. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada ya, bisa pesan online ya, bisa ngeliat dulu juga di Lazada atau dimanapun pesanan online tuh pasti ada mainan seperti ini. Dan seperti itulah guys video hari ini ya. Hari ini unboxing mainan ya, mainan kaktus dancing ya. Ini kalau kayak gini ada gak sih bentuk-bentuk yang lain selain bentuk kaktus? Gak ada, cuma kayak ini deh. Tapi ini lagi viral loh. Ini yang lagi viral banget ini belum kaktus, kaktus punya suara. Iya. Iya, ada perekam suaranya di dalam memang. Sangat unik banget dan bisa bergoyang. Ini kalau malam dia lampunya nyala guys, karena berhubung ini siang jadi kan pantulannya dia nggak kelihatan. Cahaya lampunya juga kan. Kalau malam hari dia lampunya ada gitu. Jadi goyang-goyang seperti apapun dia lampunya tuh sudah memang ada. Dia sudah dicampurkan ya, di dalam situ ada apanya, ada lampu, ada mesin penyerap suara, penyerap suara maksudnya ya. Terus ada gerakan-gerakan tadi menari untuk gerakan goyang dia gitu. Dari dancing. Ya, lagunya macam-macam, ada berapa lagu sih di dalam memorinya? Oh, enggak salah ada 3 lagu. 3 lagu Happy Birthday sama lagu tadi itu ya. Iya, lagu itu apa namanya itu? Spanyol.
Oh, itu bacong, 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 bacong. Eton itu bisa diganti, pemirsa, bisa diganti dengan lagu-lagu Indonesia yang lain, bisa lagu kemerdekaan kita ya. Betul ya, sekali. Hari kemerdekaan kita atau ya, lagu-lagu kenangan-kenangan untuk anak-anak kita itu bisa juga kok sekarang. Bisa diganti karena di dalam ada memori. Terus jangan lupa untuk pengecasnya ada di dalam ya. Ini pengecasnya, jadi bisa antik dan bisa tahan lama gitu. Okay. Karena kalau bila dia batunya habis, dia bisa dicas kembali dan tidak menggunakan batu kering itu ya. Mm-hmm. Langsung colokan kayak HP gitu pemirsa. Jadi sangat simpel lah menurut saya dan enak untuk dibawa mana-mana mainan anak-anak. Kecil sekali. Jadi pemirsa ya mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini untuk pengenalannya ya. Dan saya di sini Eko Prasetyo mengucapkan assalamualaikum, salam kemerdekaan dan salam merdeka selalu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan okay guys, sekian dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya, guys. Ya. Di sana. Tunggu di next video. Bye. Jumpa lagi. Dadah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kintul, kintul, kintul.